أوكي تمام. السلام عليكم. يا بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. بعد سampai ke surat 381. Sini ini adalah surah Taha ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Dalam surah Al-A'raf ayat 59, ayat 159 ya. Ayat bukan, sebenarnya ayat 59. Di sini, ayat 59. Okey, 59. Okey. Apa tadi? Dia kata ayat 59. Tapi tak sama apa kan? Sini. Okey, tak apalah. Mereka berkata, ini Allah sebut dalam Quran lah. Ya, mereka berkata, hai Musa, sama ada engkau nak mencampakkan ataupun kami yang pertama mencampakkan dahulu. Yang ini apa nama? Alat-alat apa nama yang mereka gunakan sebagai sihir tu kan? Tali, tongkat kan? Kata Nabi Musa AS, bahkan kamu semua campakkan. Tiba-tiba bila mereka campakkan, tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepadanya, ya, daripada sihir mereka bahawa nampak macam bergerak tali-tali itu. Maka Nabi Musa AS rasa bimbang, rasa takut dalam diri dia, takutnya takut orang terpengaruh dengan sihir mereka. Qulna la takhaf, Allah Ta'ala kata, pada Nabi Musa AS, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, kamulah yang tertinggi. Semuanya kamulah yang tertinggi. Dan campakkan apa yang ada di tanganmu, dia nescaya akan menelan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u, hanya sahaja yang mereka lakukan itu adalah penipuan tukang sihir. Dan tidak akan berjaya tukang sihir macam mana pun dia melakukan. Macam mana pun dia buat, dia tidak akan berjaya. Baik, ketika lamma astaffa as-saharatu waqafa Musa wa Harun alaihi wassalam tijahum qalu lahu. Ketika Nabi tukang sihir itu berbaris dan berdiri di hadapan Nabi Musa alaihi dan Harun alaihi wassalam, qalu, mereka berkata kepadanya, kepada Nabi Musa lah, sama ada engkau hendak mencampakkan sebelum kami atau kami yang mencampakkan sebelum engkau. Qala bal alqu, kata Nabi Musa alaihi wassalam, bahkan kamulah yang mencampakkan dahulu. Antum wa kanu qad amadu ila hibal wa asiyan. Asiyan, dan mereka ni bawa apa? Tongkat, tali-tali dan tongkat lah. Fa'awda'uha az-za'baqa wa ghairahu. Yang mereka letakkan pada apa nama tongkat dan tali itu az-za'baq. Az-za'baq ni apa dia? Kalau tengok Mercury. Kalau kita Google tengok mana za'baq ni, maknanya Mercury. Ikan sejenis cairan. Sejenis logam yang cair. Logam yang cair, okay, yang tidak meresap. Kalau dia peletak tu, maknanya dia akan boleh bergerak-gerak kan. Dia bersalut tongkat dan tali mereka dengan zabak. Zabak ni berkiri. Ustaz dah Google tadi, Ustaz tengok di sini. Zabak ni sini mana dia tengok. Eh? Okey ni. Ini. Ini berkiri. Berkiri. Ini bentuk dia. Dia pun dah jumpa beribu tahun dululah. Kan lebih kurang 3,000, 4,000 tahun dulu dia jumpa dah logam ni. Dia logam, sejenis logam. Kan, zabak, kan ni dia. Dia kata dia guna dalam apa nama, dia berbahaya kan zabak ni kan. Biasa digunakan dalam dalam apa nama, alat-alat solek tu kan. Dia tulis penggunaan mercury, mercury. Masuk mercury lah, krim-krim tu, wanita tu kan. Ini bahaya dia pakai ni. Dia akan merosakkan kulit. Ya, dia zabak. Okey. Nampak kan? Kemudian
daripada alat-alat yang dipergunakan untuk menggerakkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, sehingga dikhayalkan kepada orang yang melihat bahawa dia itu macam bergerak dengan kehendak mereka, daripada mereka. Hanya saja dia bergerak dengan sebab zat-zat tadi, sebab merkuri yang letakkan dengan logam cair tadi kan, dia bergerak-gerak kan, macam tu. Ketika itu mereka menyihirlah pandangan manusia, pandangan mata manusia, dan mereka menakut-nakutkan manusia lah dengan perbuatan mereka, menimbulkan ketakutan dalam diri manusia. Dan mereka campaklah tongkat-tongkat, campakkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali, hibalahum wa asiyahum, dan tongkat-tongkat mereka. Sedang mereka itu berkata, bi'izzati fir'aun inna nahnu laghalibun. Ini Allah telah sebut. Allah telah rakam balik apa yang mereka ucapkan ketika itu. Ribuan tahun yang lalu Allah ucapkan, Allah sebut balik apa yang mereka ucapkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bi'izzati fir'aun inna nahnu laghalibun. Dengan ketinggian fir'aun, semuanya kami pasti akan menang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma alqau, ketika mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas wastarhabuhum, mereka menyihir pandangan mata manusia dan mereka menimbulkan ketakutan kepada manusia, waja'u bisihrin 'adzim, dan mereka membawa datang dengan sihir yang besar. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa idza hibaluhum wa 'isyuhum yukhayyalu ilayhi bi sihrihim, maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepadanya, kepada Nabi Musa alaihi salam, daripada sihir mereka. Anda tas'a, seolah-olah nampak tali itu bergerak-gerak. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka, terdetak dalam hatinya ketakutan itu Nabi Musa AS. Apa dia takut macam mana? Ay khafa ala nas. Dia takut bahawa manusia tadi akan tertipu dengan sihir mereka. Bukan Nabi Musa takut. Nanti Nabi Musa bimbang. Takut bahawa manusia bila tengok tongkat-tongkat tali daripada macam ular gerak tu kan. Dia bimbang. Manusia dia akan terpercaya dengan sihir mereka itu. Itu maksud dia. Qabla ayyulqiya ma fiya, ni sebelum dia mencampakkan apa di tangannya, fa innahu la yasna'u shay'an qabla ayyumara, maka Nabi Musa tidak akan melakukan sesuatu sehingga dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa auha Allahu ilayhi fi sa'ati ar-rahina, maka Allah taala wahyukan kepada Nabi Musa selepas pada masa terdesak itu, la takhaf innaka antal a'la, Allah taala jangan kau bimbang, kau takut, jangan kau takut, sungguhnya kau yang tertinggi. Walqi ma fi yaminika, dan campakkan apa yang di tanganmu. Talqaf ma sana'u, dia akan menelan apa yang mereka buat. Inna ma sana'u kaidu sahir, apa yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahir haitsu ata, tidak akan berdaya tukang sihir dengan apa yang mereka datangkan. Ainda dhalika, maka ketika itu, alqa Musa asahu, Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Wa qala, dan dia kata, ma jiktum bihi si'ra, inna allaha sayubtiluhu, inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhiqu allahu al-haqqa wika bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ya Allah kata, Allah ulang balik, rakam balik apa yang mereka, apa nama yang berlaku kan. Allah cerita kepada Nabi SAW, ma jiktum bihi si'ra, apa yang kamu datang. Ini kata-kata Nabi Musa AS, ya Allah rakam balik kan. Apa yang kamu bawa daripada sihir itu, semuanya Allah akan batalkan sihir itu. Ini ayat kita guna nak ubat sihir, apakah baca ayat ni banyak-banyak kali, insyaAllah sihir itu akan terhapus lah. Semuanya Allah akan membatalkannya. Semuanya Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang membuat kerosakan. Allah Ta'ala akan mentahkikkan kebenaran. Allah Ta'ala akan menzahirkan kebenaran dengan kalimah-kalimahnya. Walaupun orang-orang mujrim yang jahat itu benci. وقال تعالى لقد طلب فرما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحين الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله توحينا يا جماعه اوكي وبطل ما كانوا يعملون. Okay. Dan kami wahyukan kepada Musa alaihissalam bahawa hendaklah engkau campakkan tongkatmu. Faidah ia talqafu, maka tiba-tiba ia menelan apa yang mereka campakkan tu. Okay. Ma yafikun. Okay. Menelan apa yang mereka, dia kata
Di menelan apa yang mereka ada-adakan itu. Waqa al-haqqu, dan maka berlakulah kebenaran, zahirlah kebenaran dan batallah, terpadamlah apa yang mereka kerjakan. Faghulibu, maka mereka dikalahkan di situ. Waqalabu saghirun, dan mereka bertukar menjadi orang-orang yang hina. Waulqiya as-saharatu sajidin, maka para tukang sihir ini mereka jatuh, mencampakkan diri dalam keadaan sujud. Sebut sini, ya. Surah ke-4, surah Al-A'raf, 117, 122. Tengok sini. Al-A'raf, mana dia? 107. Dan dengan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud. Kalau mereka berkata amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun alaihi wasallam. Qala Firaun, berkata lah Firaun, amantum bihi, kamu telah beriman dengannya, adakah kamu beriman dengannya sebelum aku izinkan bagi kamu? Inna hadza lamakru, inilah dia penipuan yang kamu adakan penipuan ini di bandar ini. Okay, tipu daya. Litukhriju minha ahla, supaya kamu nak keluarkan daripadanya penduduknya. Masafa ta'lamu, nanti semua kamu akan tahu, kata dia, kata Fir'aun. Dia ugut, ya. Fir'aun ugut. Maka kata Fir'aun lagi, innahu lakabirukum alladhi allakumus allamakumus sihra. Sesungguhnya dialah yang dialah orang besar di kalangan kamu yang mengajarkan kamu sihir. Dialah tok guru kamu yang mengajarkan kepada kamu sihir ini. Kalau uqatti'anna aydiyakum, maka sungguhnya aku akan potong-potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu secara bersilangan. Dan aku akan salib kamu semua di pelepah atau di pelepah di pohon kurma. Dan nasihat kamu semua akan mengetahui siapakah yang lebih berat siksaannya dan lebih panjang siksaannya. Mereka berkata, lam nu'thiraka ala ma ja'ana, kami tidak akan mengikuti engkau dengan apa yang telah didatangkan kepada kami dan bertunjuk. Alladhi fatarana, yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qadin, buatlah apa yang kau nak buat. Kau nak hukum, hukumlah. Innama taqdi, hanya saja engkau melakukan hukuman di dunia ini. Kami beriman dengan Tuhan kami supaya dia mengampunkan bagi kami segala dosa kami. Wa ma akrahtana, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana, dan apa yang kau paksa kami alaihi di atasnya minas sihir, daripada melakukan perbuatan sihir. Wallahu khairu wa abqa, Allah apa maha baik, dan wallahu khairun, Allah maha baik ataupun memiliki maha memiliki kebaikan, dan wa abqa, kekalah, dan gitu. Baik, kalau sini terjemah macam mana? Ya, wallahu khairun wa abqa. Okay, wallahu khairun wa abqa, betul ya? Dan Allah jua lah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Allah lah. Ini, wallahu khairun wa abqa. Eh? Dan Allah jua lah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Terjemahannya lah. Okey. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sungguhnya mereka yang mendatangi ataupun mendatangi Tuhannya, berjumpa Tuhannya dalam keadaan jahat, berdosa. Fa inna lahu jahannam, maka sungguhnya baginya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak akan mati dan tidak hidup dalamnya. Wa may ya'tihi mu'minan, wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang mendatangi Allah Ta'ala dalam keadaan dia beriman. Wal amila salihat, yang mana dia telah melakukan segala amalan salih. Fa ula'ika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka ada darjat-darjat yang tertinggi. Jannatu 'adnin tajri, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidin fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, inilah balasan orang-orang yang membersihkan diri. Ingat, jazaa'u man tazakka, mereka yang membersihkan diri. Membersihkan dirinya daripada perbuatan kufur dan maksiat. Itulah balasan orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Okey. Qala Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah wal Qasim, qala Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah wal Qasim ibn Abi Burdah wal Auza'i wa ghairuhum. Kata Sa'id ibn Jubair dan Ikrimah dan Al Qasim bin Abi Burdah dan Al Auza'i dan selain mereka, lamma sajada as-sa'aratu ra'au manazilahum wa qusurahum. Para tukang sihir itu bila mereka sujud
Bila mereka sujud kepada Allah Ta'ala, beriman, mereka melihat tempat-tempat tinggal mereka dan istana-istana mereka yang Allah sediakan dalam syurga. Kan? Dan dihiaskan istana-istana mereka itu dengan perhiasan untuk disambut kedatangan mereka. Ha? Sebab itu mereka tidak hairan dan tidak rasa gerun dengan ugutan-ugutan Fir'aun. Mereka tak takut sebab mereka nampak dalam syurga tadi. Mereka nampak istana-istana daripada dalam syurga. وَذَلِكَ لِأَنَّ فِرْعَوْنَ لَبِكَتُوا أَبَبِلَا كَرْنَا فِرْعَوْنَ لِأَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا رَأَ هَؤُلَاءِ السَّحَرَةَ قَدْ أَسْلَمُوا وَأَشْهَرُوا ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ فِي النَّاسِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الْجَمِيلَةِ. Lebih itu kerana Fir'aun dia telah melihat tukang-tukang sihir itu telah masuk Islam dan mereka memasyhurkan, menaikkan nama Nabi Musa dan Harun di kalangan manusia semua yang melihat itu kan, di atas sebutan yang baik, sifat yang cantik, sifat yang baik. Afza'ahu dhalika, menyebabkan Fir'aun jadi jadi cemas. Di atas demikian itu dan melihat perkara yang menakutkan dia, wa amma basuratahu, dan membuta mata dia dan penglihatan dia. Kan? Wa kana fihi kaidun wa makru wa khida', dan adalah pada diri Fir'aun itu ada penipuan, tipu daya, kejahatan dan sun'atun balighatun, perbuatan yang dahsyat untuk menolak atau menegah manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fir'aun berkatalah kepada tukang-tukang sihir itu di hadapan manusia semua, bantum lahu qabla an a'dhana lakum, malakah kamu beriman dengannya sebelum aku izinkan kamu? Ai halla shawartumuni fi ma sana'tu min al-amr al-fadhi' bi hadrat ra'iyati, tidakkah kamu mau bermesyuarat dulu dengan aku dengan pada perbuatan kamu ini, pada perkara yang keji ini di hadapan rakyat aku? Thumma tahadada wa tawa'ada wa abraqa wa ar'ada, kemudian dia pun mengugut dan terus mengugut memberi janji-janji seksaan kepada tukang sihir. Wa kadzaba, lalu dia mendustakan. Fa'ab'ada qa'ilan, maka dia menjauhkan sambil berkata, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr, sesungguhnya inilah dia untuk guru kamu yang telah mengajarkan kepada kamu sihir. Dan dia kata dalam wa qala fil ayat al-ukhra, adalah ayat yang Allah Ta'ala cerita balik tentang kata-kata Fir'aun ni, inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya inilah tipu daya yang kamu ada-adakan di Madinah ini untuk kamu keluarkan daripadanya penduduknya, maka nanti kamu akan tahu, kata Fir'aun. Wa hadha alladhi qala min al-buhtan alladhi ya'lamu kullu fardin aqilin, dan apa yang disebut oleh Fir'aun ini daripada tipu apa? Fitnah Tuhan ini semua orang tahu, orang yang berakal semua dapat fikir apa yang terdapat dalam perkataannya itu daripada kekufuran dan pendustaan, yeah? Dan penolakan kebenaran. Bala yuru la yaru jumisluhu ala subyan, bahkan kanak-kanak pun boleh faham, yeah? Kanak-kanak pun boleh fikir. Fa'inna nas kullahu, kerana seluruh manusia semuanya, min ahli daulatihi wa ghairihim, daripada negeri Mesir dan luar negeri Mesir, semua mengetahui bahawa Musa tidak pernah melihat mereka ini walaupun satu hari. Macam mana dia boleh ajar mereka? فَكَيْفَ يَكُونَ كَبِيرُهُ الَّذِي عَلَّمَهُ السِّحْرَ, bagaimanakah dia boleh mengajar sihir kepada mereka dan dia menjadi ketua mereka sedangkan dia tidak pernah melihat kepada mereka? ثُمَّ هُوَ لَا يَجْمَعُهُمْ وَلَا ثُمَّ هُوَ لَمْ يَجْمَعُهُمْ وَلَا عَلِمَ بِاجْتِمَاعِهِمْ, bahkan dia tidak pernah menghimpunkan mereka dan tidak pernah mengetahui pun dengan perkumpulan mereka. Hatta kana Fir'aun, sehinggalah pada waktu Fir'aun yang memanggil mereka, alladhi huwa alladhi istada'ahum wa istaba'ahum, dan Fir'aun memilih mereka min kulli fajjin 'amiq, daripada segala tempat yang jauh, wa wadin sahiq, dari lembah-lembah yang jauh, wa min hawadir biladin Misr wal atraf, di tengah-tengah bandar Mesir dan di hujung-hujung bandar Mesir, wa min al-aryaf, daripada bandar-bandar dan kampung-kampung. Ya, qala Allah Ta'ala fi surat Al-A'raf, Allah Ta'ala pun menceritakan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, panjang kan? Yasum ba'athna min ba'di Musa bi ayatina, di surah Al-A'raf. Al-A'raf 105. Okey, lupa lah. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Kemudian kami utuskan daripada selepas mereka Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami, ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa malaihi dan kaumnya, tenteranya. Fadhalamu, lalu mereka bersifat zalim dengannya. Fanzur, maka lihatlah kaifa kana akhibatul mufsidin, bagaimanakah kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kemudian kata Allah lagi,
Faqala Musa, ya Fir'aun, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, inni rasulu bi rabbil alamin. Aku adalah utusan Tuhan sekalian alam. Haqiqun ala an la aqul ala Allah illa al-haq. Sudah pastilah bahawa aku tidak akan berkata ke atas Allah itu melainkan kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Sungguhnya aku telah datang kepada kamu membawa penjelasan daripada Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ya bani Israel. Maka lepaskanlah bersama aku bani Israel. Qala in kunta ji'ta bi ayatin, kata Fir'aun. Jika kau bawa dengan satu tanda, mukjizat, fa'ti biha. Tunjukkanlah, datangkanlah dengannya. In kunta minas sadiqin, jika kau termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Fa'idha hiya su'banun mubin, tiba-tiba ia menjadi ular yang sangat besar. Wa naza'a yadahu, maka dia mencabut, mengeluarkan tangannya. Kan? Fa'idha hiya bayda'u linnadhirin, dia keluarkan tangan daripada celah baju dia, maka tangan dia bercahaya bagi orang-orang yang melihat. Qala al-mala'u min qawmi Fir'aun, berkatalah kumpulan, pembesar daripada kalangan kaum Fir'aun. Inna hadha la sahirul alim, sungguhnya dia adalah tukang sihir yang pandai. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum, dia hendak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Fa'idha ta' famadha ta'murun, maka yang kamu semua akan perintahkan. Qalu arjih, kata mereka, arjih, ay wa akhahu wa arsil. Arjih mana ya? Mana arjih tadi? Kemohon nombor satu, dia kata apa nombor satu? Arjihu, kan maksudnya? Bagi tempoh masa. Qalu arjih, maksudnya berilah tempoh masa kepadanya dan saudaranya. Wa arsil fil madaini hasirin, kumpulkanlah. Pada di bandar-bandar seluruhnya, kan? Segala tukang sihir, kan? Beritahu, iklankan segala di segala tempat, kan? Iaitu kan mereka akan datang kepada engkau membawa bikulli sahirin alim, dengan membawa tukang-tukang sihir yang pandai. Wa ja'a saratu fir'auna, maka datanglah tukang-tukang sihir menemui Fir'aun. Qalu, mereka berkata, inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, adakah kami akan mendapat upah jika kami orang-orang yang menang di atas Musa? Qala na'am, kata Fir'aun, ya, wa innakum la minal muqarrabin, sesungguhnya kamu semua termasuk di kalangan orang-orang yang akan didekati, didekatkan kepada raja. Qalu ya Musa, mereka berkata, hai Musa, imma antulqiya wa imma nahnu nahnul mulqin. Mereka berkata, hai Musa, adakah engkau nak mencampakkan dulu atau kami yang mencampakkan dulu? Qala alqu, kata Nabi Musa, campakkanlah kamu semua, campaklah dulu. Wa falamma alqau, maka tak kala mereka mencampakkan, saharu, mereka menyihir ayunan nas, mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan mereka menggerunkan manusia, menimbulkan perasaan gerun dalam diri manusia. Waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan dengan sihir yang besar. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa, an alqi asaka, bahawa kau campakkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka ada-adakan daripada sihir itu. Fawqa al-haqqu, maka zahirlah kebenaran, dan batallah ma kanu ya'malun, kalahlah apa yang mereka telah kerjakan. Fa'ulimu hudalika, dan dikalahkan mereka di situ. Wa'angqalabu sahirin, dan mereka kembali dalam keadaan hina, kalah. Wa'ulqiyah saharatu sajidin, maka dengan sebab mujizat itu di mana tukar-tukar sihir tadi pun sujud, kan? Dicampakkan diri, maksudnya mencampakkan diri mereka dalam keadaan sujud lah, kan? Di bawah mereka itu sehingga perbuatan penunjukkan Nabi Musa alaihissalam itu membuatkan mereka itu tersyukur, jatuh sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun alaihi wasallam. Qala Fir'aun, Fir'aun kata, adakah kamu semua hendak beriman? Kamu semua beriman dengan dia sebelum aku izinkan bagi kamu? Sesungguhnya ini adalah tipu daya yang kamu adakan di bandar ini untuk kamu keluarkan daripada dia penduduknya, maka semua nanti, kamu nanti akan mengetahui. Aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu secara bersilangan, kemudian aku akan salib kamu semua. Qalu, mereka berkata, sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan apa yang engkau tidak menuduh kami, melainkan apa, engkau tidak menyiksa kami, melainkan bahawa kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, dengan apa yang telah dibawa kepada kami, telah datang kepada kami. Rabbana, Tuhan kami, afriq alaina sabran, tuangkanlah ke atas kami kesabaran, dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Okay. Wa qala ta'ala fi surat Yunus,
الله سبحانه وتعالى على سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة يونس، أوكي، سورة يونس ayat 75 hingga 82. سورة يونس ya. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka Fir'aun dan kaumnya berlaku sombong, takabur, enggan menerimanya, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu in hadha la sahir la sihrun mubin. Sebab itu ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka sungguhnya ialah sihir yang nyata. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun. Mendengarkan demikian Musa bertanya, betulkah kamu berkata demikian terhadap sesuatu kebenaran ketika datangnya kepada kamu? Adakah bawaanku ini sihir? Sedang alih alih sihir itu sudah tidak, tetap tidak akan berjaya. Mereka pula berkata, adakah engkau datang hai Musa untuk membesarkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolot kekuasaan di bumi Mesir? Dan ketahuilah sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, bawalah kamu kepada aku segala ahli sihir yang mahir. Setelah datang ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka, capakkanlah kamu dahulu apa yang kamu hendak capakkan di diri benda-benda yang kamu jadikan sihir itu. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa berkata, apa yang kamu datangkan itu adalah sihir. Sungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mujizat yang dikurniakan kepadaku. Sungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Dan Allah juga sentiasa meletakkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahnya. Walaupun demikian dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa. Ada dia. Okay? Baik. Lagi ni ayat lagi. Surah apa? Surah Syuara ayat 29 sampai 51 kan? Ada. Fir'aun berkata, demi semuanya jika engkau membuat Tuhan yang lain daripada aku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang yang dipenjarakan. Fir'aun. Qalu awalauji'tuka bisya'im mubin. Nabi Musa menjawab, adakah engkau akan menjarakan aku juga walaupun aku membawa kepadamu suatu bukti yang nyata? Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Fir'aun berkata, kalau demikian bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Wa na'aza wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'un lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun 'alim. Fir'aun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di sekelilingnya, sungguhnya orang ini Musa ialah seorang ahli sihir yang mahir. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihriha fa madza ta'murun. Ia bertujuan untuk mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apa yang kamu syorkan? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil mala'ini hashirin. Mereka berkata, tangguhkanlah dahulu surat tindakan anaknya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah kepada mana negeri Mesir orang-orang yang menumpuhkan ahli-ahli sihir. Ya'tuka bi kulli sihharin 'alim, supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum. Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan pada hari hara, pada hari perayaan yang termaklum. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dan dikatakan kepada orang ramai, berkumpullah kamu semuanya. La'alana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin. Semoga kita tetap mengikuti agama ahli-ahli sihir itu, kiranya mereka lah orang yang benar. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Maka ketika ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Fir'aun, benarkah kami akan beroleh upah kiranya kami lah orang-orang yang benar? Qala na'am wa innakum idzal min al-muqarrabin. Fir'aun menjawab, benar, kamu akan mendapatnya, dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi orang-orang yang dekat kepadaku. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Nabi Musa berkata kepada mereka, capakkan dahulu apa yang kamu hendak capakkan. Falqaw hibalahum wa 'asiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun. Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sungguhnya sudah tetap kamilah orang yang akan menang.
فألقى موسى وعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Kemudian Nabi Musa mula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. فألقي السحرة ساجدين, maka kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli sihir itu segera meremahkan diri sujud. قالوا آمنا برب العالمين, sampai mereka berkata kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Firaun berkata, patutkah kamu beriman kepada dia sebelum aku izinkan kamu? Sungguhnya dialah Musa ketua kamu yang mengajar kamu ahli sihir, ilmu sihir. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Demi sungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, kemudian aku akan memalang kamu semuanya. قالوا لا ضير لا ضير إن قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Mereka menjawab, ugutanmu itu tidaklah menjadi hal. Sungguhnya kami tidak gentar kerana kepada Tuhan kami, kepada Tuhan kami lah kembalinya kami. Inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana inna in kunna awwalal mu'minin. An kunna awwalal mu'minin. Awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami kerana kamilah orang yang mula-mula beriman dalam peristiwa ini. Sampai sini lah ayatnya kan? Ini. Panjang lah. Okey. Wal maksud. Dan maksudnya bahawa Fir'aun telah berdusta dan mengadakan perdustaan. Dan jadi kafir dia. Jadi kita sampai di sini lah. Waktu itu. InsyaAllah sambung lagi pada masa yang akan datang. Pas Hari Raya lah. Dan hari Isnin. Dah hari raya kedua, cuti. InsyaAllah minggu lagi sekali lah. Hari Rabu mungkin kot dah kelas kot. Tak malam nanti dia orang beritahu. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.